Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Pak Mashud Peternak Ayam Boiler, channel yang membahas seputaran perawatan ayam boiler tentunya. Pada kesempatan kali ini saya mau mengupload tentang pengaturan suhu di hari pertama. Untuk kali ini saya sempatkan waktu. Untuk mengupdate tentang pengaturan blocking di hari pertama di jam malam tentunya. Untuk suhu yang kami pakai 34,5, rekan-rekan ke semua yang ingin mengikuti cara kami ya, seperti ini pemanas atau suhu yang kami pakai tentunya. Tadi kondisi ayam sudah kami perlihatkan, ini suhu yang kami pakai tentunya. Terus saya mau memperlihatkan tentang blocking, karena rekan kita sudah banyak sekali yang menanyakan tentang pengaturan blocking tentunya. Ya, ini posisi kami untuk memasang blocking ya. Ini samping ya, samping, tidak boleh ada angin yang masuk. Sama juga untuk bawah juga harus rapat seperti ini ya, jangan sampai ada angin yang masuk dari bawah tentunya. Terus ini atas ya, kurang lebihnya saya kasih lubang kurang lebihnya 40 cm. Posisinya seperti ini. Jadi samping sama bawah itu harus rapat, jangan sampai ada angin yang masuk kecuali lewatnya atas ini, supaya ayam itu bisa tenang. Karena ayam itu sebenarnya dia butuh oksigen, tapi dia tidak mau langsung mengenai tubuhnya beliau. Jadi intinya dia harus punya pantulan, maksud kami seperti itu. Ya, kurang lebihnya ini 40 cm. Ini sisi yang sebelah kiri, coba kita ambil sisi sebelah kanan. Ya, seperti ini. Ini posisi malam ya, posisi malam. Jadi nanti kalau siang beda lagi. Bawah juga jangan sampai ada angin yang masuk ya, harus rapat seperti ini. Ini blocking yang kami pakai seperti ini. Bawah jangan sampai ada angin yang masuk kecuali lewat atas. Ini pemanas saya pakai Guardian, karena ini pemanas ini kekuatannya kurang lebihnya di 12.000, sedangkan saya populasinya ini ada 13.000. jadi saya kasih gasolek 2 di tengah sana untuk membantu supaya panas. Ini posisi ayam habis pemanas hidup, posisinya seperti ini. Ya, kondisinya seperti ini. Tadi yang saya posting pertama itu kondisi waktu free, pemanas juga mati, blower juga posisi off ya. Ini sekarang posisi pemanas baru selesai nyala ya, ini juga posisi mati lagi ya, berarti ini kondisinya seperti ini. Ya, untuk rekan-rekanku semua, intinya kita pakai blocking itu
kanan, kiri, bawah itu semua harus posisi tertutup rapat, angin lewat harus di posisi atas atau lewat atas supaya tidak langsung mengenai di ayam, seperti itu maksud kami. Ya, ini saya pakai gasolek 2 yang lantai atas. Untuk yang lantai bawah saya pakai pemanas 2. Ini satu. Ini yang sebelah satu ya, kelihatan ya. Coba saya mendekat. Ya ini, karena guardian itu kekuatannya paling banyak itu 12.000, karena populasi kami yang saat ini atau periode ini 13.000. Jadi ini sengaja saya kasih bantuan gasolek 2 tentunya. Ini posisi ayam kami di malam hari, di jam 2 malam tentunya kondisinya seperti ini. Coba kita ke depan untuk sekarang. Saya sudah di blocking di dekat bower atau yang belakang maksud kami ya. Ini saya juga sama, ini posisi samping juga posisi rapat, tidak boleh ada angin yang keluar, maksud kami seperti ini. Untuk atasnya juga sama, ini kurang lebihnya 40. Untuk bawahnya kita juga rapat sekali. Ini nanti sampai 3 hari ya, karena ayam kecil, perubahan di 3 hari, nanti di 4 hari nanti pengaturannya beda lagi. Posisinya seperti ini untuk di blocking belakang atau blocking di dekat blower tentunya. Rapat seperti ini untuk di bawahnya. Untuk ayam kondisinya seperti ini ya. Ini posisi free, pemanas mati, sama juga untuk blower juga posisi mati. Baiklah untuk rekan-rekanku semua, sedikit konten kami mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekanku semua, terutama untuk rekan kita yang menanyakan tentang pengaturan blocking ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua tentunya. Ya, sekali lagi untuk kami cukup sekian. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati rekan-rekanku semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak ayam boiler.